wa insyaallah, wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa insyaallah, ajma'in Qala ta'ala fil quranil karim insyaallah, 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 alimul hakim insyaallah, al azim yang saya hormati dan yang saya muliakan hadirin sekalian pengurus dan jamaah masjid Al-Aqsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa bersilaturahim melaksanakan kewajiban sholat subuh, disambung dengan taklim, mudah-mudahan semua yang kita lakukan Allah berikan pahala yang besar dan keberkahan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rasulullah mendoakan kita semua, kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikanlah keberkahan untuk umatku pada pagi harinya. Semoga ini pagi hari yang penuh dengan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita berada di hari-hari terakhir di tahun 1442 Hijriah. Beberapa hari lagi, kalau nggak salah sekitar 9-10 hari kita akan masuk ke Tahun Baru Islam, 1443 Hijriah. Semoga sekali lagi tahun ini, tahunnya akan datang, terus memberikan kebaikan bagi kita semua. Nama saya Syahroni, bukan Syahrini ya Pak, kalau muka mirip katanya, oh mirip apaan ya. Pagi ini saya diamanahkan tema yang kita bicarakan terkait dengan pengorbanan keluarga Muslim di masa pandemi. Karena kita baru saja melewati uh, hari raya Idul Adha, bulan Zulhijjah identik dengan uh, Udhiyah. Ya. Nama hari rayanya Idul Adha Id, artinya hari raya Al-Adha, hewan uh, yang disembelih. Idul Fitri, Id artinya hari raya, Al Fitru artinya sarapan. Jadi Idul Fitri hari raya di mana kita sarapan lagi setelah sebelumnya kita nggak sarapan. Idul Fitri, eh, Idul Adha, Id artinya juga eh, hari raya, Al Adha hewan kurban. Ada yang mengartikan Idul Fitri kembali kepada fitrah. Sebetulnya nggak ada hubungannya gitu. Cuman kalau dihubung-hubungin ada juga. Ya. Jadi pengorbanan dalam bahasa Arab disebut dengan tadhiyah. Apa tuh tadhiyah? Pengorbanan adalah kata para ulama badlu nafsi wal mali wal wakti wal hayati wa kullu syai'in fi Tadhiyah atau pengorbanan adalah mengorbankan jiwa, harta, waktu, kehidupan semua yang kita punya untuk sampai kepada tujuan namanya tadhiyah pengorbanan. Jadi orang bilang hidup harus berkorban. Ada sebuah saya akan sampaikan dulu tentang makna pengorbanan. Ada syair dari eh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena banyak tuh nasehat-nasehat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau punya kumpulan kumpulan kitab isinya ungkapan-ungkapan hikmah Sayyidina Ali namanya Nahjul Balaghah. Beliau juga banyak membuat syair di antara syair yang disampaikan bi qadril qaddi taktasibul maali man talabal ula sahiral layali man talabal ula min ghairi qaddin adaa al umura fi talabil muhali Tarumul izza thumma tanamu laylan yagusul bahro fi tola ali. Apa makna ini bait syair? Kata beliau, biqadril qaddi taktasibul ma'ali. Dengan kadar mu, engkau akan mendapatkan yang kamu inginkan. Jadi orang tuh kalau punya cita-cita, harus berkorban. Mantola balangula sahirul layali. Siapa yang pengen mendapatkan posisi yang tertinggi, dia bergadang sepanjang malam. Maksudnya orang tuh pengen ini anak sekolah mahasiswa besok ujian, oh belajar ya nggak tuh pengen dapat nilai yang bagus. Mantola balaula min kadin siapa yang menginginkan tempat yang tertinggi tanpa mau berkorban? Aldo al umurofi tola muhali dia menghabiskan umurnya pada hal yang sia-sia. Maksudnya kalau pengen enak ngapain? berkorban. Betul nggak hadirin? Yang di rumah setuju nggak nih? Setuju aja, aja dah ya. Kemudian ujung syairnya tarumul izza thumma tanum tanamu lailan. Orang menginginkan posisi yang mulia, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Tapi dia tidur sepanjang malam. Ah, mana bisa. Ya enggak? Dia pengen mendapat tempat yang mulia, tapi tidur mulu. Ya Gusul Bahrofi Tolabillah Ali, seorang akan menyelam ke dasar lautan kalau ingin mengambil mutiara yang terpendam. Betul nggak tuh? Mutiara di mana mutiara? Dasar laut. Jadi maksudnya betul. Kalau pengen dapat mutiara ngapain? Menyelam ke dasar lautan, Pak Ustadz. Saya mau nyari mutiara yang ngambang, Pak Ustadz. Tidak ada. Yang mana ada mutiara ngambang? Ya, Kalau yang ngambang bukan mutiara. Ya. Kalau pengen dapat mutiara ngapain? Nyelem ke bawah. Yang ini ya kan? husul <yeguh> bahrofi <fitola> billah ali ingin mendapatkan mutiara di bawah adanya. Bahkan saya baru tahu nih ternyata untuk menjadi sebuah mutiara itu kerang juga melakukan proses pengorbanan yang luar biasa ya. Jadi untuk jadi mutiara hadirin itu kerang melewati, mengalami proses tekanan yang dahsyat. Begini katanya. Jadi mutiara itu berasal dari butiran-butiran pasir yang masuk ke dalam tubuh kerang. Begitu butiran pasir masuk ke dalam tubuh kerang, sakit tuh, sakit. Gimana cara kerang mengurangi rasa sakit ketika pasir masuk, hadirin? itu katanya dia membalut setiap pasir yang masuk dengan lendir dengan cairan yang ada di tubuhnya sehingga bertahun-tahun memakan waktu yang cukup lama lama-lama butiran pasir itu menjadi mutiara yang indah begitu tuh apa pelajaran buat kita hadirin bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang enak tapi perlu waktu perlu berkorban betul enggak nih setuju enggak hadirin Setuju gak nih? Mana saya pulang nih? Sejujurnya, jadi untuk untuk mendapatkan yang bagus tuh harus berkorban, ya enggak Jadi orang pengen pengen dapat yang enak nggak berkorban nggak bisa. Seorang akan menyelam ke dasar lautan kalau mau ngambil mutiara. Ternyata mutiara juga untuk jadi mutiara, betul nggak? Melewati proses tuh. Pasir biar kata kecil, Masuk ke tubuh kerang sakit hadirin, dia punya cairan tuh, itu pasir dibungkus, dibungkus bertahun-tahun sampai jadi mutiara begitu hadirin, ya kan? perlu waktu buat enak penyakit kita. Apa sih penyakit kita? Penyakit kita di antaranya apa hadirin? Terburu-buru betul nggak? Tergesa-gesa maunya cepat pak ustadz, bukankah serba cepat itu bagus? Benar. Tapi terburu-buru jangan. Terburu-buru dalam dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi disebut dengan istilah istijal. Tergesa-gesa. Betul nggak? Penyakit kita nih anak muda terutama maunya buru-buru. Maunya Senin ngelamar kerjaan, Selasa diterima, rebok kerja, kemis jadi direktur. Hari Jumat dipecat. Hari Sabtu tangkap KPK. Jadi orang tuh maunya Ustadz bukankah sekarang zamannya semua serba cepat bagus serba cepat bagus terburu buru jangan hadirin perlu waktu pengorbanan ya kan perlu waktu saya mohon maaf nih mohon maaf ya dulu tuh orang untuk pengen punya anak hamil 9 bulan betul nggak eh sekarang kita kondangan bulan Januari Februari beranak ada sebenarnya tuh neng baru Januari neng kondangan ini digital, kostan. Emang zaman dulu sekarang mah nggak dipencet-pencet, tinggal gesek-gesek doang kostan. Gitu, kadang-kadang. Jadi orang sekarang hadirin gini ya, ser di harus dibedakan antara cepat, serba cepat, dengan terburu-buru. Orang kalau meninggal dunia, disuruh ngapain? Disegerakan, empat perkara. Pertama diapain? Mandiin. Kedua diapain? Afani. Tiga diapain? Salatin. Keempat, kuburin. Semakin cepat, semakin baik. Tapi yang paling penting, yang nomor satu banget, Nadirin. Pastikan kalau dia udah meninggal, Nadirin. Ya enggak? Ada tuh anak bapaknya pingsan dimandiin. Bapaknya punya kontrakan banyak ya. Pingsan dimandiin sama anaknya. Bapaknya bangun. Kata bapaknya, apa-apaan nih? Bukan mati, weh Kurang ajar banget lu. Kirain mati kali, weh. Ini anak kurang asam hadirin. anak ada tuh peristiwa, ada tuh kejadian nyata. Orang belum meninggal dikuburin, ada nggak tuh? Pingsan, gitu. Nah ini kayak mohon maaf nih. Ustadz bukankah orang kalau udah meninggal segera diurus? Bener. Kalau bisa jangan pakai nginep. Kata Nabi, layan bagi liji fatin muslimin tantah bisa bayna zohronai ahlihi. Tidak layak sebuah jenazah Sampai nginep di rumah keluarganya. Kalau bisa, meninggal pagi, siang dikuburin. Meninggal siang, sore dikuburin. Meninggal sore, malam dikuburin. Semakin cepat, semakin baik. Ada jenazah lewat, hadirin. Kita lagi jalan, berhenti. Jenazah duluan. Betul nggak? Kita lagi duduk, ada jenazah. Diri, hadirin. Kita menghormati. Begitu tuh. Tapi yang bawa rombongan jenazah itu jangan buru-buru banget. Ada nggak tuh? Rombongan jenazah. Orang kalau udah megang bendera kuning, semua orang digeprak-geprakin, ya enggak tuh? Ya enggak? Di sini. Stop, Pak. Stop, stop, stop. Ada apaan, Pak? Ada jenazah. Mana, Pak? Di ya, lebak bulus, Pak. Masih jauh, ini di lebak bulus, ya enggak tuh? Mau kabur tuh jenazah. Nah, ini dia nih. Jadi, di antara bentuk pengorbanan adalah sabar. Ada, entar apa bentuk pengorbanan kita, keluarga kita di tengah pandemi, hadirin. Sebelumnya ada ribahasa ungkapan ya. Orang Arab mengatakan man khotobal hasna yu'ti roha Siapa yang mengelamar ngelamar gadis yang terbaik, siapin maharnya. Jadi istilahnya yang pengen ngelamar gadis yang cakep ada maharnya. Ya kan? Ada yang jomblo di sini? Ah, masih ada. Nah, yang jomblo ibadah aja udah ya enggak? Jodoh mah gampang ntar ada beruang minum jamu percuma engkau berjuang nikahnya bukan dengan kamu nah ya nggak tuh udah diincar dari TK udah gede nikah sama orang pahit ngadirin pahit nih kalah jadi abu menang jadi arang takarup sama aku nikahnya sama orang nah, itu pahit banget tuh hadirin. jadi kalau pengen dapat yang terbaik berkorban ada maharnya betul nggak tuh kita tuh ngelihat orang sukses Jangan cuma ngelihat sekarang, Lihat dia. Sekarang kita ngomongin Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim dan keluarganya berkorban. Kalau ditanya sayang sama anaknya. Sayang hadirin. Bertahun-tahun gak punya anak. Eh pas punya anak disuruh mengorbankan anaknya. Berat gak nih? Berat. Kayak kita zaman sekarang di tengah pandemi dituntut untuk berkorban. Kadang kita punya keinginan kita, keluarga kita. Kayak kemarin lebaran, kan perangin mudik. Iya enggak? pengen pulang kampung. Setahun yang lalu juga kan, cuman arahan dari Satgas, jangan pulang kampung dulu dah. Ya enggak? Karena pandemi masih tinggi. Itu kan kita diminta berkorban. Betul enggak tuh? Kalau ngikutin keinginan, kan pengen pulang kampung. Betul enggak, Derin? Ya enggak? Ketemu keluarga, segala macam. Cuman kita lihat Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kadang-kadang kita dituntut untuk berkorban dalam kondisi yang sedang sulit. Contohnya kisah Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Ismail alaihissalam. Anak yang udah bertahun-tahun ditunggu-tunggu. Di doa. Habli minas ya Allah. Berikan aku anak yang soleh. Eh pas punya anak suruh ngapain? Berpisah sama anaknya. Dia tinggal di Syam. Ismail dibawa ke Mekah. Jauh dirin. Ya kan? Udah gedean dikit, disuruh ngapain? Dikorbanin anaknya. Kan ada yang bilang, mohon maaf ya, mohon maaf nih. Katanya menikah udah lama, nggak punya anak itu ujian. Betul nggak? Padahal punya anak juga ujian juga. Ustadz, saya lagi diuji nih Pak Ustadz. Kenapa Pak? Saya udah nikah cukup lama, belum punya keturunan. Kan katanya ujian, betul nggak tuh? Padahal punya anak juga ujian juga. Ada yang bilang tuh Pak Ustadz, saya diuji nih Pak Ustad. Kenapa Pak? Anak saya nakal banget Pak Ustad. Ya Allah Pak Ustad. Anak saya Pak Ustad suruh belajar dia main, suruh main dia belajar. Tuh anak saya Pak Ustad. Ya, suruh main aja Pak kalau gitu, jangan suruh belajar. Ujian ini bertahun-tahun gak punya anak dia doa Nabi Ibrahim. Robi habli minas solihin. Robi habli minas solihin. Berikan aku anak yang soleh. Eh pas punya anak datang perintah dia bilang sama anaknya Ismail ini arafil manami anni azbahuk pandur Kalau bicara sayang saya nggak sayang sama istrinya Siti Hajar saya nggak sayang ngadirin Cuman perintah Allah dia di Syam Syam tuh sekarang Palestina Jordan tuh itu namanya daerah Syam dulu ya daerah Syam. Kalau nggak salah kira-kira 700 km kilometer, betul kalau nggak salah ya kira-kira ya dari Mekah dibawa tuh kan dibawa ke Mekah ya kan negeri panas tandus gersang ya kan dibawa ke Mekah tuh sama Nabi Ibrahim alaihissalam wa betala Ibrahim marobuhu bi faatam mahuna ingatlah ketika Ibrahim diperintahkan Allah dengan beragam perintah semuanya dilaksanakan hadirin Semuanya dilaksanakan. Nabi Ibrahim Alaihissalam termasuk nanti membawa anaknya ke Mekah, termasuk nanti mengorbankan anaknya. Begitu tuh. Jadi, kalau bicara pribadi, bicara keluarga, berat gak nih? Berat, tapi Allah menuntut pengorbanan dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Gitu, ntar kita akan lihat kisah yang lain. Jadi, Nabi Ibrahim Alaihissalam. Ya kan? Disuruh membawa putranya dan istrinya Siti Hajar ke kota Mekah. Dia langsung berdoa tuh. Ya kan? Kan Mekah saat itu tandus, gersang, kering. Belum ada air ya, zam-zam. Kan Indonesia subur katanya. Kita tuh saking suburnya orang bilang tongkat kayu ditancap jadi tanaman. Betul nggak Pak? Kalau Mekah kering tanaman ditancep jadi tongkat saking keringnya itu hadirin ya nggak terbalik ya kalau kita tongkat ditancep jadi tanaman gitu di Arab saking keringnya itu tanaman besoknya ditongkat Tapi Ibrahim berdoa ya Allah ini negeri yang panas tandus gersang di doa itu jadi kalau bicara sayang sayang bicara cinta cinta tapi Allah menuntut pengorbanan dari keluarga Ismail Ibrahim alaihissalam Lalu sekarang kita nih di masa pandemi, apa pengorbanan yang kira-kira diminta dari kita? Bukti pengorbanan diantaranya adalah mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Jadi di masa-masa pandemi seperti sekarang, di antara bentuk pengorbanan adalah kita mengalah sementara apa nih Kepentingan pribadi kita, keluarga kita mengalah untuk kepentingan bersama yang lebih besar. Contohnya tadi hadirin udah dua tahun, katanya yang biasa mudik, nggak mudik ya. Ini kan pengorbanan, betul nggak tuh? Iya kan? Itu kata Bang Haji Roma Irama, pengorbanan. Ya nah, 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 gitu hadirin. Iya kan? Jadi emang dituntut, jadi kalau bicara ustadz, saya pengen pulang kampung nih atau hari inilah nih zaman PPKM hadirin ya enggak orang pengen begini pengen begitu ya Allah segala macam dah banyak kita punya rencana ya enggak rencana pribadi rencana keluarga tapi karena karena melihat kondisi kita mengalahkan kepentingan pribadi kepentingan keluarga demi kepentingan yang lain yang lebih besar dalam dalam Islam ada kajian fikih kontemporer namanya fikih aulawiyat, fikih prioritas. Termasuk kajian kajian kontemporer ada kajian namanya fikhul aulawiyat, fikih prioritas. Di antaranya memprioritaskan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Ibadah ada dua, ibadah sosial dan ibadah individu. Betul nggak dirin? Dan dalam banyak contoh nanti kita lihat, kadang-kadang Bahkan eh, biasanya ibadah sosial lebih diutamakan dibandingkan ibadah individu. Kalau bicara semangat ibadah di Indonesia luar biasa, ya nggak tuh, ibadah individu. Walaupun sekarang alhamdulillah juga semangat ibadah sosial juga semakin besar juga. Contoh gini hadirin. Saya pernah baca tulisan udah beberapa tahun yang silam ya. 40 persen orang yang pergi haji bukan haji yang pertama. 40 persennya itu haji yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Haji bukan umroh ya. Kalau umroh tiap tahun banyak ya. Ini haji. Ini sebelum ada sebelum ada haji pakai 15 tahun, 20 tahun gitu kan. Dulu tuh 40 persen orang yang haji bukan haji yang pertama. Mungkin yang kedua, ketiga. Apa pelajarannya hadirin? Semangat ibadah individu luar biasa ya. Padahal kalau yang sudah pergi haji, nggak usah haji lagi. Dana hajinya digunakan buat kegiatan sosial. Besar nggak nih? Besar hadirin. Bahkan jemaah haji anak-anak paling besar dari Indonesia. Usia yang secara fikih belum wajib haji dia belum balik, belum balik nih hadirin. Masih lima tahun, enam tahun, sepuluh tahun. Secara hukum fikih dia belum wajib haji. Artinya sepuluh tahun dia haji. Ntar udah gede, wajib haji nggak? Masih wajib haji lagi. Itu kebanyakan dari Indonesia. Jadi jemaah haji anak-anak, jangan bicara umroh dah ya. Kalau umroh apalagi dah. Ini haji hadirin. Ini sebelum ada pembatasan haji 10 tahun, 15 tahun jemaah haji anak-anak paling besar dari mana? Dari Indonesia. Apa maksud saya? Potensi semangat ibadah kita tinggi ini. Tinggi ya diri. Gitu. Ibadah, ibadah individu ya. Artinya kalau ini diarahkan kepada ibadah sosial, pendidikan, pengentasan kemiskinan, gitu kan. Ini luar biasa potensinya gitu. Dan sekarang alhamdulillah masyarakat sudah semakin kaum oh muslimin ya, sekarang ibadah-ibadah ibadah sosial semakin semangat. Contohnya kurban hadirin. Makin tahun yang korban makin banyak atau makin dikit? Makin banyak. Dulu ya paling korban sapi berapa kan? Sekarang mesin-mesin kampung hadirin di Jakarta ya. Itu makin banyak orang yang korban gitu. Artinya pak Semangat berkorban semakin itu kan ibadah sosial gitu. Sekarang banyaklah kegiatan-kegiatan sosial, orang E, mau bayar zakat gitu kan sekarang tumbuh tuh lembaga-lembaga zakat e, non pemerintah gitu kan dan dan potensi dana zakat dana wakaf di kita gede banget tuh artinya mulai mulai banyak kesadaran saya ulangi kita kembali jadi di antara bukti pengorbanan adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dalam sebuah hadis rasulullah menggambarkan hidup bermasyarakat bagaikan sekumpulan orang yang naik kapal. Jadi kata Nabi dalam sebuah hadis, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, perumpamaan masalul qaimi ala hududillahi wal waqi'u fiha kama thali qawmin istahamu ala safinatin. Kata Nabi, perumpamaan orang yang harus menegakkan hukum, kayak zaman sekarang mungkin di tengah pandemi ada 3M, 5M, sekian M, yang ada tuh. Iya enggak? Yang enggak boleh 17M katanya ya. ya. kan? Orang wajib menegakkan pakai masker segala macam. Kan peraturan nih, peraturan bukan hadirin. Orang yang harus menegakkan peraturan di hadapan orang yang melanggar peraturan. Itu kata Nabi bagaikan sekumpulan orang yang naik kapal besar kapalnya besar, ini kapalnya Titanic lah jadi kata Nabi kapalnya besar ada penumpang yang dapat di lantai satu, ada yang lantai dua, lantai dan gitu tuh. Jadi penumpang kan berkelas-kelas. Kata Nabi ini kapal zaman dulu ya, kapal zaman dulu. Kalau yang tinggal di bagian bawah mau ngambil air. Dia naik tangga ke atas, naik tangga ke atas, ngambil air, ngelewatin kamar-kamar yang di atas kata Nabi. Untuk ngambil air gitu. Kemudian yang di bawah berpikir daripada kita repot-repot naik ke atas, ganggu orang yang di atas, ya enggak? Kita naik tangga, nenteng ember, ntar becek segala macam. Kata yang di bawah, mendingan ini kapal bawahnya kita bolongin aja. Iya enggak? Kan enak ngambil air kita. Nggak ganggu yang atas. Betul nggak dirin? Apa kata Nabi? Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau engkau biarkan orang yang di bawah ngelobangin kapal. Niatnya bagus nggak niatnya nih? Bagus hadirin. Kan kita kalau naik tangga Pak becek. Ya kan? Yang di atas terganggu, privasi. Ya nggak tuh? Ya kan? Mendingan kita apain? Bolongin aja yang di bawah. Kita nggak ganggu yang di atas. Kata Nabi, Fa intaroku ma faalu halaku wahalaka jamian. Kalau engkau biarkan yang di bawah ngelobangin kapal, tenggelam yang di bawah, tenggelam yang di atas, tenggelamlah semuanya. Begitu kata Nabi. Wa in ala aidihim. Kalau kamu tahan dia, kamu larang dia, suruh pakai masker, cuci tangan. Yang ada itu standar satgas ppkm. Yang ada selamatlah dia, selamat yang di atas, dan selamatlah semuanya. Begitu kata Nabi. Ini kan bayangkan 1400 tahun yang lalu ya, Nabi ngasih perumpamaan hidup bermasyarakat tuh. Ya kan? Kata Nabi orang yang harus menegakkan hukum di hadapan orang yang harus ditegakkan hukum atas dia. Kan Ustadz saya ditanya tuh beberapa kali sering. Ustadz gimana dengan orang yang gak percaya dengan COVID-19. Saya bilang, percaya nggak percaya urusan pribadi ya dirin. Jangankan sama COVID, ada orang sama Tuhan yang nggak percaya, ada nggak tuh? Sama Tuhan yang nggak percaya. Apalagi sama virus ya dirin. Gini nggak? Gini maksud saya. Dia nggak percaya urusan dia dirin. Tapi ketika sudah menyentuh ruang publik, dia harus ikut aturan. Dia ke masjid, ke tempat umum, Pak. Mohon maaf, Pak. Pakai masker, Pak. Saya nggak percaya, Pak Ustadz. Bapak nggak percaya bebas. Tapi kalau bapak keluar ikutin aturan. Kalau bapak di rumah nggak pakai itu urusan pribadi. Betul kan nih. Tapi ketika sudah menyentuh wilayah publik di kefasilitas umum berlakulah aturan publik, hadirin. Begitu tuh. Arti ketika dia dia nggak percaya itu urusan dia jangankan saya ulangin jangankan sama virus sama Tuhan dia nggak percaya. Umumnya, kan? Itu tapi ketika sudah dia keluar dia katakanlah aturan naik transportasi umum naik pesawat harus swab. Saya nggak swab, saya nggak percaya sama corona. Bapak nggak percaya itu terserah. Cuman peraturan kalau naik pesawat mesti swab. Gitu hadirin. Ngomongnya. Jadi ketika sudah menyentuh wilayah publik, dia ngikutin aturan publik. Kenapa kata Nabi? Bagaikan orang yang apa namanya tinggal di atas kapal, ada yang di atas, di tengah, di bawah. Kalau yang di bawah ngelobangin, Didiemin hadirin, tenggelam yang di bawah, tenggelam yang di atas, dan tenggelamlah semuanya. Ketika yang di bawah ditahan, dibilangin, dikasih tahu, selamat dia, selamat yang di bawah, selamat yang di atas, dan selamatlah semuanya. Gitu hadirin, setuju gak nih? Setuju ya? Ngomong-ngomong, ada nggak orang namanya selamat hadirin? Ada pas selamat di sini. Orang yang namanya selamat enak hadirin. Enak gak dia? Sering didoain ya. Selamat puasa, selamat lebaran, selamat idul fitri. Terus yang namanya selamat kalau ngantri-ngantri, gak usah ngantri hadirin. Dia boleh nyelak. Kalau oh, ditegor pak, antri pak. Eh baca dong tuh, utamakan selamat. Iya gak? Ada tuh baca di temboknya gak? Jadi selamat duluan. Gak ada hubungan hadirin. Mau inget saya yang inget tuh. Baik kita kembali. Ini contohnya pengorbanan kalau bicara keinginan pribadi, keluarga, banyak kita mau jalan-jalan, liburan, enggak? Ya kan bete juga di rumah berbulan-bulan, ya enggak diri ini? Ya enggak? Wah, cuman ya gitu dah. Kita ngikutin peraturan cuci tangan, ya enggak tuh? Siapa teman cuci tangan mulu hadirin. Sampai lupa cuci kaki. Tangannya bersih banget, kakinya dekil banget. <laughs> Jadi ini kalau bicara, aduh Pak Ustadz, saya males banget dah. Kayak sekarang kita kan kalau hadir di beragam acara, di swab antigen, monek ini, segala macam hadirin. Ya enggak tuh? Sampai lebar hidung kita, ya enggak tuh? Dikorek-korek mulu. Cuman ya mau gimana dah, ya enggak? Jadi kadang suami, istri, anak-anak, ayah, ayah dong ya kita jalan-jalan. Nah ini sekarang belum bisa, nak. masih pandemi. Ya enggak tuh? Kita sementara enggak kemana-mana dah. Jadi ya gitu hadirin. Jadi mesti berkorban ya, kita berkorban. Nah ini ini sebagai sebuah hadis yang menggambarkan tentang hidup bersama, hidup bermasyarakat. Kayak orang yang naik kapal. Kalau kita melihat ada pelanggaran, mungkin kalau bahasa agama ada kemunkaran, harus ditindak. Kalau tidak, bisa membahayakan yang lain. Betul nggak tuh? Ya kan? Inilah kita diminta berkorban gitu, diminta berkorban. Rasulullah mengatakan man amin Yang melihat kemunkaran, rubah dengan tangannya, kekuasaannya. Yang tidak bisa dengan lisannya. Yang nggak bisa dengan hatinya. Mengingkari minimal. Ini saya mohon maaf ya. Ada budaya baru di masyarakat kita. Suka ngerekam-rekam video, ngerekam-ngerekam orang pakai handphone sembarangan hadirin. Orang berbuat sesuatu direkam, di-share, viral, itu bisa jadi gini. Kita kalau ngelihat pelanggaran tegur hadirin. Pak, maaf ya, Pak, yang Bapak lakukan salah. Gitu hadirin. Kita kadang tidak menegur tapi lebih senang ngapain? Kita rekam. Ya kan? Kemudian kita share kemana mana Kan bisa jadi kasusnya kecil hadirin, akhirnya jadi besar gitu. Saya mohon maaf, saya ngelihat teman saya umpamanya dia udah beristri hadirin. Eh, dia nakal hadirin. Katakanlah dia godain perempuan lain gitu hadirin. Iya enggak? Saya bilang, Pak, maaf ya Pak. E, nggak boleh Pak gitu. Makasih ya Pak Ustadz. Jika tahu, jangan bilang-bilang istri saya Pak Ustadz. Oke, oke, oke. Tapi kalau Bapak begini lagi, ntar saya laporin. Begitu hadirin, ini kadang-kadang dia nggak tegur. Direkam temennya, direkam. Direkam, bu, bu, lihat ibu, eh, suami ibu, ibu. Saya rekam ibu, lihat ibu. Dia pulang berantem hadirin. Ya enggak itu. Kalau ngelihat kemungkaran tuh tegur, Pak, mohon maaf, Bapak salah, saya mohon berhenti. Ya kan? Kalau nggak berhenti juga udah dibilangin, baru udah tuh gitu hadirin. Ya kan? Pakai sepatu jangan pakai kain, punya atu jangan mikirin yang lain. Nah. Setuju, Pak? Enggak, katanya. Setuju, Bu? Setuju, Pak Ustaz? Ya pakai sepatu jangan pakai kain sementara punya atu jangan mikirin yang lain kok pakai sementara pak ustad sebab sini depan bapak bapak jadi apa artinya hadirin kadang kita punya keinginan pribadi ya gak nih punya tapi mengalah gitu adalah ada ada riwayat lain lu inal kafaru min bani isra'ila ala lisani daud dawai maryam dalikabi yang tadun Kanulaya la an munkarin fa'aluhu labi' sama kanu Dulu Bani Israel dilaknat. Gara-gara mereka ngapain? Bermaksiat. Dan mereka tidak melarang. Kemunkaran yang terjadi. Ada orang melanggar, didiemin. Melanggar, didiemin. Melanggar, didiemin. Akhirnya kacau semuanya. Jadi musibah datang manakala manusia tidak lagi peduli. Ya, dirin. Ketika orang sudah nggak peduli, nah itu musibah dah. Dulu, dulu, ya. dulu kalau kita naik bis ada copet rin. teriak nggak dulu? Teriak, wey, copet, wey, copet. Hari ini ngelihat copet di bis, teriak apa dia, hadirin? Dia aja nih, Saya mau nyari masalah, Ustad. Gitu, hadirin. Jadi orang sekarang masa bodoh, ya enggak? Orang cenderung nggak peduli gitu, nggak peduli. Walaupun juga jangan terlalu peduli, terkepo jadi hadirinnya nggak tuh. Kan orang Indonesia kebangetan peduli ya, akhirnya kepo jadinya. Saya punya kajian tuh judulnya jangan kepo hadirin. Ini sengaja saya sampaikan dari undang lagi hadirin. Kapan-kapan kita bahas. Gak ada yang amin nih, amin nih. Kenapa sih ada musibah orang tuh nggak peduli? Ya, gak? Ada yang melanggar, didiamin. Langgar, kayak tadi tuh orang ngelobangin kapal, biarin aja dah ngelobangin di bawah. Yang di bawah tenggelam, semuanya tenggelam hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Jadi mudah-mudahan nih, apa sih pengorbanan kita tadi ditambah lagi kita jadi orang yang peduli, ya gak nih? Lihat ada begini, ada pelanggaran begini, begini nih pengor Ustaz. Zaman sekarang males tat negor-negor orang, galakanin tegur, Ustaz. Ya enggak? Saya negor Pak Ustadz. Yang ditegur marah Pak Ustadz. Nah ini bentuk pengorbanan hadirin. Iya, Bisa jadi bentuk pengorbanan ngapainnya ya? Gitu dah. Diingatkan, dibilangin, dikasih tahu. Ya. Jadi namanya ta'awun alal birri taqwa. Kerjasama dalam keguruan kebaikan. Tadi sempat saya bilang kadang-kadang dalam Islam tuh ibadah sosial lebih diutamakan dibandingkan ibadah individu. Contohnya ayat ini Al-Ma'un. yukadzibu Tahu Taukah engkau siapakah pendusta agama itu? Beragama tapi nggak dianggap. Orang-orang yang alladzi yatim. Gak peduli sama anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. nggak mikirin orang miskin. nanti. Dia beragama. Tapi nggak peduli sama lingkungan. Masa bodoh adirin. Yang penting saya enggak, yang penting saya enak, ya enggak? Yang penting saya selamat, yang penting. Nah, itu egois banget. Egois dalam bahasa Arab namanya ananiyah. Dari kalimat ana. Apa arti ana? Saya. Jadi selalu saya, 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 saya. Apa namanya? Ananiyah. Satu hari satu hari pernah Nabi Muhammad kedatangan tamu. Ada yang ngetok pintu Nabi. Tok, 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 tok. Tok, 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 tok. Tok, 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 tok. Nabi tanya, siapa di luar? Yang di luar jawab, Ana. Saya Nabi. Nabi tanya lagi, Ana, Ana. Ana siapa? Nabi gak suka gitu. Nah itu ada dalam bab, tidak boleh kita kalau bertamu ke rumah orang, lalu ditanya siapa, harusnya nyebutin nama tok 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 siapa ya saya Pak Ahmad Pak Ustad oh ya Pak Ahmad gitu kadang-kadang pernah nggak bapak orang telepon ada telepon saya nih saya tangkat halo Pak ya Pak Ustad saya nanya kan nggak ada namanya dirin siapa ya saya Pak Ustad siapa ya coba Pak Ustad tebak dah tebak ya, eh, balas banget dirim ingat iya, pagi-pagi suruh tebak tebakan Dirin. coba dah Ustad tebak siapa ya Pak saya yang tadi ngaji Pak Ustad yang ngaji 100 orang hadirin. Yang tadi ngaji Pak Ustaz. Siapa tadi yang ngaji ya? Terus akhirnya sebutin nama. Saya Fulan Pak Ustaz. Tetap aja saya gak kenal hadirin. Ngapain tebak-tebakan ya gak? Pokoknya, halo Pak Ustaz. Saya Pak Iwan. Ah kan langsung tahu ya gak nih? Pak Ustaz, saya Pak Budi dari Ah iya gitu hadirin. Kan kadang, kadang siapa ya? Tebak dah Pak Ustaz. Tebak dah, tebak. Siapa ya? tebak dah puasa ah malas puasa ya ini kan banget ya maksudnya siapa gitu kan kita kadang kalau teman dekat yang ngadirin gitu kan ini kadang jadi adabnya tuh kalau kita bertamu termasuk nelfon langsung sebutin nama wa adirin assalamualaikum saya ini saya lagi jadi oh tahu ini si a ini si b adirin ini ya, nggak tuh ini kadang halo siapa ya oh tebak dah ah, ah malas banget dah ini kan udah buru-buru adirin ya nggak di jalanan jadi kita kembali, nggak ada hubungannya ya. Jadi peduli hadirin, ada yang sedih, gembirakan. Ya kan? Ada orang lagi susah, ditolong. Ada yang lupa, diingatkan. Ya nggak nih? Fadakir fa'ina dikro fa'ul mu'minin. Jangan kita nggak peduli. Yang hadirin. Rahimahumullah. Jadi sampai di sini, apa pelajarannya? Bahwa di masa pandemi, bicara pengorbanan, di antara pengorbanan kita adalah kadang kita mengorbankan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga untuk kepentingan umum yang lebih besar lagi. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Hubungan baik dengan Allah tapi juga harus punya hubungan baik dengan manusia yang kadang-kadang kadang-kadang hak manusia lebih didahulukan dibandingkan hak Tuhan kadang-kadang. Contoh ada hadis Nabi, orang yang mati syahid semua dosa diampunin, betul nggak? Kecuali apanya? utang Mati syahid, hak Allah, utang hak pribadi. Gitu tuh. Orang mati syahid, diampunin dosa-dosanya, kecuali utangnya, Dirin. Kenapa? Utang tuh hak manusia. Jadi kadang-kadang tuh -kadang dalam Islam tuh, kadang-kadang hak Allah bukan di nomor dua kan ya? Atau kadang hak manusia lebih diutamakan dibandingkan hak Allah Subhanahu wa taala. Salat kita belum diterima kalau kita belum bayar zakat. Betul enggak Selalu gandengannya aqimus shalah wa atuz zakah. Yang kedua, berbakti ibadah kepada Allah, ridhonya Allah disandingkan dengan ridhonya orang tua. Hadirin, ya enggak? Kita ibadah sama Allah, sama orang tua kurang ajar. Allah nggak ridho, hadirin. Gitu tuh bahwa penting sekali tuh hablum minanas gitu jangan kita merasa hubungan dengan allah udah baik banget ternyata dengan manusia kita nggak baik bahwa kepentingan pribadi kadang-kadang eh, apa namanya ini eh, yang saya bilang tadi bahwa orang yang mati syahid diampuni kesalahannya kecuali utangnya gitu nah mudah-mudahan di pagi hari ini kita berada di akhir bulan apa namanya di akhir bulan Zulhijjah semangatnya berkorban sementara kita menurunkan ego kita yang ini kepentingan pribadi kita kepentingan keluarga untuk kepentingan lain yang lebih besar inilah salah satu bentuk pengorbanan kita di masa pandemi hadirin kalau pengen rencana pribadi keluarga banyak kan nih mau jalan-jalan mau begini mau begitu cuman ya gitu dah ya enggak sementara ya kita ngalah dah diri sementara nggak begini nggak begitu jadi keinginan keinginan pribadi keinginan keinginan keluarga kita kalahkan nih ya. eh, demi kepentingan bersama wallahu a'lam bisawab tadi saya sempat share video di instagram saya yang mau follow silakan instagram saya syahroni mardani saya komentar mengenai makan 20 menit nadirin gini makan 20 menit ada ayat dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 53 Allah mengatakan faeda toim tum fantashiru. Udah kelar makan bubar kata Quran. Wala hadis. Jangan ngobrol lama-lama. Itu Quran tuh Al-Ahzab ayat 53. Udah kelar makan bubar. Jangan kelamaan ngobrol. Yang kedua, dulu para ulama hadis. Saya kebetulan kuliah di Al Azhar jurusan hadis. Dulu para muhadisin cepat dalam dua hal. Kalau makan cepat, kalau jalan cepat. Kenapa tuh hadirin? Menghemat waktu, banyak kerjaan yang dilakukan. Jadi para para ahli hadis tuh kalau jalan cepat, kalau makan juga cepat, buang-buang waktu gitu. Kita kadang sambil makan nonton TV, sambil makan buka WA, sambil makan baca koran, clear, buang-buang waktu. Saya punya teman, saya bilang, saya punya teman di Mampang, di Buncit. Dia punya usaha catering, hadirin. Dia kalau ngetes karyawan baru, dua caranya. Eh, dia caranya disuruh makan calon karyawannya. Yang makannya cepat diterima. Yang lama nggak diterima. Saya tanya kenapa Ustad? Di guru ngaji juga. Makan yang enak aja lama, apalagi kerja katanya lelet gitu hadirin. Lu makan aja lama lu. Gimana kerja? Pokoknya kalau makannya nyeng nyeng udah nggak diterima. Tapi kalau yang nah ini bagus kerja gitu hadirin. Juga di Korea ada budaya pali-pali ya. Pali-pali, pali-pali, cepet-cepet, -pali. cepet-cepet. Saya pernah dua bulan di Korea waktu itu keliling e, pengajian. Jadi belajar mengenai budaya orang Korea di itu cepat dia kalau makan cepat, kalau kerja, kalau jalan pokoknya itu menghemat waktu gitu. Artinya rasanya 20 menit cukup hadirin. Ya, enggak? Demikian mohon maaf silakan follow Instagram saya baik yang di masjid atau di rumah. Ini follower belum naik-naik hadirin. Ya. At Syahroni Mardani Nanti saya follow back langsung. Demikian pengajian kita di pagi hari ini. Jazakallah khair, semoga ada manfaatnya. Kalau ada kalimat yang kurang baik dan kurang pantas, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bagi yang ingin bertanya, silakan DM saya di Instagram, at Syahroni Mardani, saya jawab, insya Allah. Demikian, mohon maaf, kita baca doa sama-sama biar sehat, panjang umur. Atau saya serahkan dulu kepada pembawa acara. Mohon maaf, Pak Tunggu sebentar, saya serahkan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di antara kewajiban kita, suami menafkahi keluarga menafkahi keluarga tentu ini kewajiban gitu kan maka ya kemarin sempat dipertanyakan harusnya ketika ada peraturan melarang orang bekerja melarang orang berjualan apa solusinya gitu yang mungkin yang jadi masalah kemarin adalah kurang sempurna bukan kurang sempurna ya ada usulan ketika orang dilarang usaha harusnya ada solusi gitu sehingga orang ya karena mencari nafkah itu wajib gitu dan dalam Islam begini. Pertama orang wajib menafkahi dirinya, menafkahi istrinya, menafkahi anak, menafkahi keluarganya. Kalau dia tidak sanggup maka yang menafkahi dia siapa dan keluarganya? Kewajiban pemerintah kalau dalam negara Islam Baitul Mal. Kalau dalam undang-undang negara kita fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya ada orang miskin yang nggak bisa makan menjadi kewajiban negara minimal makan kesehatan, pendidikan ini menjadi kewajiban negara bagi orang yang tidak mampu gitu, nah ketika orang yang mampu bekerja, nggak boleh kerja, harus ada solusi. Gimana solusinya? Nah, mungkin dalam hal ini, ya, sekarang sudah ada perubahan peraturan. Eh, dia wajib menafkahi keluarga, tentu mengikuti aturan yang berlaku gitu, tuh. Artinya, seminimal mungkin, semaksimal mungkin, jangan, eh, se jangan sampai melanggar peraturan, tapi menafkahi keluarga. Hukumnya wajib. Lima perkara yang harus dijaga, di antaranya apa tuh? Jiwa, hadirin. Jadi kita kalau nggak makan mati harus dijaga tuh. Jangankan yang halal, yang haram jadi halal kalau seandainya darurat Rin. Ular boleh nggak dimakan? Gak boleh, ya gak? Tapi karena darurat di hutan enggak ada makanan, kalau nggak makan mati ya Rin? Boleh nggak dia makan ular? Boleh gitu. Artinya bahwa menjaga kehidupan ini sebuah kewajiban. Jangan sampai kita mati karena nggak makan gitu maksudnya. Nah maka nanti ada ada solusi gitu ketika orang nggak boleh kerja. Ya enggak, apa solusinya gitu? Tentu yang masih punya tabungan hidup dengan tabungannya. Walau alamis kira, kira demikian. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibadah tuh ada fikihnya. Ya. Kalau haji namanya manasik kadirin. Jadi kalau puasa fikih saum, salat fikih salat zakat fikih zakat. Kalau haji namanya manasik. Di antara manasik haji adalah ada siapakah yang wajib haji? yang wajib haji diantaranya manis kato orang yang memiliki kemampuan kemampuan dalam hal ini kemampuan finansial diantaranya buat dia ada ongkosnya buat keluarga yang ditinggal juga ada ada yang ditinggalkan plus juga ada jaminan keamanan ketika dia berangkat aman aman buat dia aman di perjalanan nah eh, jadi seorang itu wajib pergi haji tapi ngikutin aturan manasiknya tahun ini Dua tahun ini karena dirasa tidak ada jaminan keamanan karena pandemi maka Saudi memberikan keputusan yang kita dengar bersama gitu. Atau dia secara finansial belum punya kesanggupan gitu, gitu. E, maka dia ya sementara tidak haji. Yang berikutnya hadirin ibadah haji wajibnya hanya sekali dalam seumur hidup. Walaupun orang boleh haji kedua, boleh haji ketiga, boleh haji keempat, ya kan? tapi yang wajib hanya sekali. Ketika Nabi ditanya Rasulullah, apakah haji tiap tahun? Oh enggak, kata Nabi. Haji hanya sekali seumur hidup. Tapi kalau orang yang ingin haji, dua, tiga, empat, ya secara hukum boleh-boleh saja. Tapi kalau kita bicara mengenai prioritas, mengenai, tak apalagi sekarang supaya gantian, yang udah jangan berangkat dulu dah. Ya enggak? Buat yang belum, ya ngadirin. Begitu kira-kira. Jadi memang orang yang pergi haji tetamu Allah, tapi tentu mengikuti aturan-aturan ya diantaranya aturan manasik dalam melaksanakan ibadah haji. Wallahu a'lam Bissawa. Demikian mohon maaf semoga nyambung dengan yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup sama-sama doa biar sehat panjang umur. Allah berikan keberkahan buat kita semua yang lagi isolasi mandiri segera negatif, yang kena musibah segera mendapatkan solusi jalan keluar atas musibah yang dihadapi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا نستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علم وارزقنا فهما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما رَبَّيَنَا صغارا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين معن معاف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته